Halo guys, balik lagi bareng kakak Twins. Dan kami mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 2024 guys. Mari sama-sama merayakan bersama si Dude. Wihihi. Guys, balik lagi bareng kakak Twins. Dan kali ini aku mau berbagi takjil guys. Bukan berbagi ya guys ya. Maksudnya mau ngebantuin paman apa namanya? Yang di dudut mata paman Max. Iya. Paman Max ya guys ya. Berbagi takjil. Pak Lemon. Ya, ada apa? Aku mau berbagi takjil nih sama paman Max. Ya emang apa? Ya Pak Lemon mau berbagi takjil juga enggak? Ya kagak lah, aku mah jualan aja. Oh ya udah deh. Sebentar. Wah, ini Pak Max udah manggil nih. Jadi aku mau pergi dulu ya Pak Lemon. Oh ya udah silakan. Oke. Udah dipanggil guys. Sebentar. Ini kan motornya Pak Lemon apa di sini ya? Kita pakai aja ya guys ya. Ya ampun, lagi Pak Lemon pelit. Ngapain sih dia enggak mau berbagi? Kan enak ya guys ya, kalau berbagi itu meringankan beban orang lain juga yang ini. Aduh, ya Allah, ngapain sih mobil nyerempet? Nggak tahu aku lagi buru-buru apa. Ini dia Paman Max. Ya, sini Dude. Mana? Sini. Ya Allah. Oh iya, maaf. Jadi gini Dude, aku tuh belum selesai masaknya. Tolong ambilin tomat dulu di gudang. Belum selesai. Iya, buruan, nanti kita telat nih berbaginya. Oh ya udah, siap. Aduh, gimana sih Paman Mike, katanya hari ini mau berbagi tapi masih belum selesai masaknya. Gimana sih? Oke, kita ke gudang dulu ngambil tomat, katanya kurang tomatnya guys. Aduh paman, gimana nih kalau orang-orang komplain nih, kan bentar lagi mau berbuka nih, udah sore nih, udah agak sedikit gelap. Tomat, mana nih tomat? Lah kagak ada di sini. Ini tomatnya. Aduh ampun, ada-ada aja deh. Untung aku nemuin ini ya guys ya. Apa namanya? Motornya si abang penjual lemon ya guys. Kalau nggak ada abang penjual lemon nih, nggak tahu deh aku kesana kemarinnya agak susah. Paman Max, ini tomatnya. Wah, sinian, buruan. Oke, nih. Ya udah sekarang kamu berkemas, ambilin makanan yang ada aja dulu di rak. Oh, ya udah siap. Buruan ya, takutnya keburu buka. Oke, siap. Ampun deh. Ini boleh nggak donat? Ya, tidak, udah boleh. Oke, masukin ke sini ya. Iya, udah jangan banyak tanya. Oke, siap. Dia marah. Masa puasa marah, Bang? Habisnya kamu nanya-nanya mulu. Heran. Oke, terus kue. Itu kue mau diapain? Mau dibagiin kan? Oh ya udah deh. Terus minumannya di mana bang? Minuman di sebelah sono. Aduh ya ampun, ya kasihan juga kan kalau orang-orang berbuka cuman makan kue doang gak minum ya guys ya. Ini dia minumannya. Kalau udah kayak gini kan asik nih. It's nice. Jatuh. Ngapain sih itu dijatuh-jatuhin? Enggak, ini udah keburu penuh jadi agak susah bawanya. Ya udah sana anterin. Kemana nih? Ke itu yang abang-abang di pinggir jalan tuh yang madesu. Oh ya udah siap. Oke guys, inilah saatnya guys. Waduh udah gelap guys, untung belum azan ya guys ya. Saatnya kita berbagi. Nah ini abang-abang ini nih mungkin yang di pinggir jalan yang madesu hidupnya. Abang bangun bang, ini aku mau berbagi takjil. Ngapain kamu bagi-bagi takjil di sini? Lah, kok marah? Kenapa bang hotdog? Kenapa marah? Dia itu mau beli hotdog aku untuk berbuka. Ngapain kamu kasih makanan? Nanti nggak jadi beli di sini. Oh, ya udah maaf. Ya udah sana cari aja yang lain. Dude. Kok banyak orang? Ngapain kamu di sini? Katanya mau bagi takjil. Iya, ini takjilnya nih. Lo kok hilang? Ini pada jatuh. Maaf bang, ini udah pada jatuh. Lama banget, kamu udah nungguin dari tadi. Ini udah jam berapa? Ini udah azan kali.
Eh, kenapa pada pingsan di sini? Iya, itu mereka pingsan karena udah kelaparan dari kemarin. Hah? Kemarin? Iya, kami puasa 3 hari 3 malam belum pada makan. Loh, ngapain puasa 3 hari 3 malam? Iya, karena kamu telat bagi-bagi makanannya untuk berbuka untuk kamu nggak ada. Lah, gimana sih abang? Kamu yang gimana harusnya dari kemarin? Oh, loh, apa ini tengkorak? Hei, kami juga meninggal. Hah? Kamu meninggal kenapa? Karena kelaparan. Kamu telat bagi-bagi takjilnya. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa tengkorak juga ikutan puasa? Eh, kami meninggal tuh gara-gara puasa. Kamu setahun penuh kagak dikasih makan. Lah, ya maaf. Astagfirullahaladzim. Lu, kok kalian ada di sini? Ya, Dude bangun, nanti keburu kesiangan, nanti nggak kekejar sahurnya. Astaga, iya aku lupa, aku belum sahur ya. Iya, kami minta makan ya. Ngapain minta makan? Ya, kami kelaparan. Aduh, jadi habis dong? Iya. Ya udah deh. Aduh, ini dia sumber kebisingannya. Ini kalian yang pasang. Iya, itu buat ngebangunin warga biar sahur. Oh, ya udah deh. Astaga. Ya udah ya, sana aku mau ini dulu ya. Mau kemana? Ya, aku mau ngambil makanan juga. Lah, emang di dalam? Ya ampun, udah habis ya makan. Iya Dude, makanan kamu habis. Jadi gimana dong? Ya udah deh, aku mau cari makanan dulu. Ya, aku nunggu di sini ya. Ngapain nunggu di sini? Ya, itu kan warga tetangga kamu belum pada bangun juga, Dude. Oh iya sih. Ya udah deh. Aku cari makanan dulu untuk sahur, guys. Dasar tuh warga kota Dude main masuk nyelonong ke rumah seenaknya aja, orang lagi tidur juga. Iya sih, lagi tidur takutnya apa telat sahur gitu. Misi bang, ada apa? Bang, punya makanan? Kagak, aku juga mau nyari makanan. Oh iya. Aduh, Palemon, biasanya kan dia ada donat juga. Misi Palemon. Ya, ada apa Dude? Aku belum ini, belum sahur. Nah, emang apa? Ya aku mau minta makanan. Di sini kan biasanya kamu jualan donat ya. Ada habis. Ah, yang bener nih ada di dalam kali. Ya kagak ada Dude, itu udah habis. Ya Allah, terus aku makan sahur gimana dong? Abang tukang itu kali ada tuh hotdog. Oh iya, hotdog ya. Makasih Pak. Ya. Oke deh, kita ke tempat hotdog ya guys. Aduh, selamat pagi abang ganteng. Apa kamu muji-muji? Aku belum sarapan, belum sahur. Ini ada hotdog 2 biji, bolehkah aku beli? Kagak bisa, itu udah dipesen tuh sama orang yang lagi tidur. Lah, dia kan masih tidur, gak apa-apa kali. Ya gak boleh, sana minta dulu. Iya. Bang. Bang. Kagak bangun-bangun. Bang, bangun bang. Ya Allah, tidur dia guys. Gimana nih? Nggak boleh lagi si abang hotdog. Ah ini duit muat, ya Allah masih tutup. Kira-kira ada orang nggak di dalam? Aduh nggak ada orang guys. Victoria Burger. Burger nih, aku yakin ada deh burger. Asik, akhirnya mudah-mudahan ada ya guys ya. Misi. Ya masuk. Aduh. Bang, masih ada nggak bang? Udah habis. Hah? Ya aku belum sahur, ini gimana dong? Ya, kamu telat. Ini ada satu lagi udah dipesan. Hah? Itu punya aku. Ngapain kamu mau ambil ya? Kagak bang. Aku minta aja secuil. Ya kagak boleh. Minta satu doang. Kagak boleh. Kamu ngapain sih ngambil makanan aku? Hah? Pergi sana, pergi. Maaf. Astaga ya Allah. Aduh, aku belum sahur gimana? Astagfirullahaladzim. Mobil jalan pakai mata dong. Emang mobil pakai mata? Kagak lah. Oh, aku belum makan sahur guys, gimana dong? Astagfirullahaladzim. Ini orang kenapa sih? Suara anjing, apaan sih ada suara anjing jam segini lagi? Aduh, gimana nih? Orang-orang udah pada bubar. Lah, kirain masih ada, katanya mau nungguin makanan. Ya, tahu dari tadi mereka mau pada bubar, ngapain juga cari makanan ya? Masak aja yang ada kali di dapur. Ya udah deh, kita masak aja guys. Dasar warga kota Dude ngebangunin orang kayak gitu banget caranya.
Ya Allah, habis di sini guys makanan. Ya Allah, tinggal tomat doang sama kentang. Apa tuh? Astagfirullahaladzim. Apa itu? Buka enggak ya? Itu apaan sih? Kok bentuknya kayak pocong ya? Astagfirullahaladzim. Ih, apa itu? Pocong bukan sih? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah lindungilah hambamu ya Allah. Itu apaan ya? Ya Allah, bentuknya aneh kayak pocong. Astagfirullahaladzim. Kita samperin gak nih? Tapi kalau gak disamperin kita gak tahu itu apaan. Yaudah kita samperin aja kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mau gak tahu. Astaga ya Allah, dikirain apaan? Ya Allah, ini siapa yang naruh tempat sampah kayak gini? Astaga, pasti orang-orang tadi deh yang ngebangunin sahur ya. Aduh, gimana ini? Sial. Ya udah guys, aku mau tidur lagi aja kali ya. Gimana puasa kalian? Masih lancar apa udah bolong-bolong guys? Aduh, hari ini aku nggak sahur guys. Bentar, aku mau dong THR. Lah, kagak lah, ini bukan bapak-bapak, ini untuk anak-anak. Iya, kamu ini banget sih, pelit banget. Kita juga butuh THR tahu. Ya sorry, kita kan bagi THR untuk anak-anak doang. Aduh, ya ampun. Lo, Cil, bapak kamu kemana? Lagi sakit bang, jadi aku yang gantiin. Oh ya ampun, Pak Lemon lagi sakit. Iya, udah 3 hari dia nggak kerja. Jadi ya kita yang gantiin. Aduh, kasihan amat lo. Emang butuh berapa uang? Segini cukup nggak? Kayaknya sih kurang ya, Mak. Mak, tunggu sebentar. Lah, kemana tuh bocah? Lah, pergi dia. Ya ampun, oke. Ngapain sih? Oh, ini. Kamu ngapain lari? Enggak, aku mau manggil kakak aku. Kakak kamu emang di mana? Itu lagi ngamen di sono. Aduh, ya ampun. Cil. Kamu mau THR? Kagak, gua butuh THR, gua butuhnya permen. Ya Allah. Cil, kamu ini ya soda anaknya Pak Lemon? Iya, emang apa? Itu adik lu nyariin. Nih, sebentar. Sebentar, itu ada di sono. Itu ada dia nungguin di sono. Ya ngapain, dia kan lagi jualan lemon, emang apa? Ya maksudnya dia nyariin kamu, aku mau ngasih uang banyak nih. Ngasih uang? Emang ngapa? Ya kan aku lagi bagi-bagi THR, katanya bapak kamu sakit. Iya sih, bapak aku sakit, tapi ini mau gimana ya, namanya juga takdir. Ya nggak boleh gitu, udah sana pulang dulu sama adik kamu. Nih aku kasih uang banyak biar buat berobat sama bapak kamu. Ini aku lagi nyari uang di sini, ngapain ganggu-ganggu sih? Nah yaudah, makanya pulang sana, nih aku kasih uang banyak buat kamu, buat berobat bapak kamu. Iya mau sih, tapi aku lebih suka nyari uang sendiri sih. Nggak apa-apa, udah ambil aja semua. Aduh gimana ya, aku mau sih, tapi apa? Yaudah sana pulang ya, pulang sana tuh, ajak adik kamu. Itu adik kamu ya? Iya sih, kita nih saudara kembar. Ya udah sana pulang, urusin bapak kamu, nanti kalau udah selesai baru ini lagi ya. Bang, kenapa diambilin lagi? Katanya mau ngasih. Ya kamu nggak mau pergi-pergi, ya udah sana. Tunggu sebentar. Lagian ngapain sih diambil lagi? Udah kalau udah dikasih jangan diambil. Bentar nih, ini sini. Nih. Cil tuh, kakak kamu ada nih. Iya bang, terima kasih sih kakak. Aku mah emang orangnya nakal. Dia gak mau pulang katanya, soalnya dia gak suka sama abah. Kamu kenapa marahan sama orang tua? Ah, bukan urusan kamu. Ya ampun, ya udah kalau gitu uangnya aku ambil lagi ya. Ya jangan, itu untuk berobat bapak aku. Kagak mau, gak peduli. Aku gak peduli lagi sama bapak kalian. Yang penting kalian ini aja lah, terserah hidupmu. Ambil lagi aja nih uang-uangnya. Astaga, ini bocah sama orang tua kayak gitu ya, gak mau ngurusin. Heran deh. Ini mau bagi-bagi THR jadi keganggu nih sama dua bocil gak jelas. Lo. Ada kecelakaan. Abang, kamu kecelakaan. Ya udah tahu di dalam mobil kegencet ya, iyalah kecelakaan. Bantuin apa? Nanya-nanya mulu. Iya, ini bantunya gimana? Tapi hati-hati ini, takutnya mobilnya...
kebakaran soalnya konslet ini kerendam air. Oh iya juga. Tolong, tolong, ini ada mobil kecelakaan, Pak Polisi, tolong. Ini mana sih Pak Polisi? Aduh, Pak Polisi, tolong, ini ada orang kecelakaan. Aduh, ya ampun, meledak. Ya,